Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur Anita Sincayani menerima kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya yang didampingi Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Lina Marlina di Pendopo Kabupaten Cianjur pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019. Dalam kunjungan yang bertajuk Berkah Ramadan tersebut dilangsungkan dengan mengunjungi rumah keluarga Ibu Asia di Pamoyanan Cianjur, sekaligus memberikan santunan dan pelayanan kesehatan kepada keluarga Ibu Asia. Usai memberikan santunan dilangsungkan dengan bertemu masyarakat di Masjid Agung Cianjur. Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya mengucapkan terima kasih atas penerimaan kunjungan di Kabupaten Cianjur. Sebab menjadi kabupaten pertama yang dikunjungi dalam rangka buka Ramadan tersebut, semoga ini menjadi langkah awal yang lebih baik untuk agenda di bulan Ramadan tersebut. Selain itu, ia menjelaskan selama kegiatan kunjungannya di Kabupaten Cianjur. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita hadir di wilayah Kabupaten Cianjur. Ini adalah wilayah area 1 ya. Jadi kita melaksanakan program Maghrib Mengaji. Ini adalah sebetulnya roadmap untuk menuju Jabar yang memang kita masagi ya. Yang pertama adalah tentu saja kita menjadi masyarakat yang religius begitu. Nah, kemudian juga kami mengadakan silaturahmi juga dengan masyarakat, khususnya du'afa pada hari ini ada sedikit santunan bagi mereka yang mudah-mudahan juga meringankan mereka untuk berbuka begitu. Tadi juga ada program di dalam buka berkah ini adalah kita hadir ke satu warga termiskin di satu wilayah untuk memberikan santunan dan juga kadedeh ya. Nah, sebetulnya yang kami lakukan ini memang hanya satu tempat karena kondisi waktu dan lain sebagainya kan juga jauh ya tempatnya dari satu tempat ke tempat lain. Sementara Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur, Anita Sincayani dalam sambutannya mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan rombongan PKK Provinsi Jawa Barat ke Kabupaten Cianjur. Ketua Tim Penggerak PKK, alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih Ibu Ketua, Ibu Wakil Ketua dan Rerengan atas kunjungannya ke Kabupaten Cianjur ini, atas perhatiannya kepada masyarakat kami yang maaf ya boleh katakan mungkin kurang mampu. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, mudah-mudahan nanti kita kedepannya bisa Kabupaten Cianjur mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi.